Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel saya, teman-teman ya, di channel Bang Slamet Priyadi. Malam ini kita akan mancing belut lagi, guys. Kita akan coba mancing belut. Sebelum kita mancing belut, kita akan merakit pancingin dulu, oke? Saksikan cara-cara saya merakit pancing saya. Kita persiapkan bahan-bahannya. Ter pancingnya di mana ya? Pancingnya keluar. Nanti kita persiapkan dulu ini. Ini kita menggunakan kawatnya. Kawat yang kawat karbon. Baru dapat tadi senar raket dan saya akan mencobanya apakah senar raket ini kuat. Coba. Sangat simpel ya teman-teman, untuk mengikat ini tidak perlu repot seperti biasa. Tinggal kita masukkan lubang, putar hasilnya. Dan ini akan kita potong di sini. Ini dia teman-temannya. Nah, saya menggunakan senar raket ini agar lebih enak waktu melintir di dalam lubang. Karena ini satu kaku. Nah, lebih enak begini nanti teman-teman ya. Nah, oke. Kita akan mancing belut. Kita potong dulu. Enggak usah terlalu panjang. Wah. Cari umpannya ini. Ada suara berisik, kalian bisa dengar itu. Kita akan cari dia. Dia berhenti berbunyi, teman-teman. Kita akan lihat, kita akan cari di mana dia. Kita akan lihat, dia pasti di daerah sini ya, teman-teman. Tidak ada lagi teman-teman, dia hilang. Nah, nggak dapat ini umpan untuk mancing belut malam ini, dia menghilang teman-teman. Nggak tahu kemana hilangnya. Tidak ada teman-teman, susah banget dicari. Dia di dalam lubang tanah, tapi begitu dicari nggak ada. Oke, kita cari yang lain aja. Dan akhirnya saya dapat cacing teman-teman. Ini saya akan menggunakan cacing ini sebagai umpan yang saya gali di sini tadi. Ini pancingnya, kita akan kaitkan umpannya teman-teman. Umpan cacing, kita akan coba. Oke, udah. Kita akan cari. Ini teman-teman, lubangnya
Saya udah dapat lubang, kita coba masukin umpan. Semoga aja ada sambar ini kawan-kawan ya. Itu pun kita ada lubang teman-teman. Kita masukin di sini dulu. Lalu kita pindah lubang depannya itu, kemungkinan dia di situ teman-teman. Di situ ada lubang dekat botol aqua itu. Ini kita akan coba yang lubang ini. Ada anak ikan gabus teman-teman itu. Oke guys, dimakan guys. Kalian bisa lihat ini pancing saya dimakan. Dimakan guys, ditarik ini. Kalian bisa lihat. Besar lah. Gak tahu, dimakan guys. Oke teman-teman, pancing kita sudah dimakan. Tinggal kita tunggu apakah dia mau nyangkut atau tidak. Kita coba. Masih ditarik teman-teman. Besar nih guys, babon. Kita akan tarik pelan-pelan. Melawan ya teman-teman. Kayaknya babon ini. Ya. Pastinya babon ini. Tali kencang teman-teman. Ini kita kendur dulu, jangan kasih keras, kita lemaskan. Babon ini teman-teman, ini ternyata babon ini, babon mantap. Malam-malam pancing urut dapat babon. Masih ditarik teman. Berat kawan-kawan. Babon lah. Babon. Babon monster nih. Terlepas, aduh, nggak nyantol, gila besar tuh. Saya kira putus, ternyata terlepas teman-teman. Pancingnya nggak nyantol. Kita tunggu lagi. Teman-temannya, apakah dia sudah kapok atau enggak? Kita akan coba umpan checking lagi. Lubang satunya nggak mau kawan-kawan. Lubang satunya nggak mau kawan-kawan. Goyang. Goyang kawan. Airnya goyang. Ya kawan-kawan, airnya goyang. Apakah masih mau makan atau tidak? Kalau mau ngeliat, kelihatan belutnya. Tar.
Oke, teman-teman. Pancing teman kita mau strike. Sudah kelihatan belutnya. Itu. Sudah lubang. Sudah kelihatan agak susah. Itu sudah nongol dia. Kelihatan tuh. Sana. Sana deh, teman-teman. Akan kita pancing. Kita pancing keluar. Pakai kayu, pakai kayu, pakai anu giting. Ina, pakai ina, gas masukin ya guys, enak gas, cantol pancing di sini guys. Yang udah dimakan kemarin mana guys? Yang udah yang dimakan kemarin? Keluar dia, enggak. Tunggu aja. Kita cium itu. Ya teman-teman, umpan sudah kita masukkan, tinggal nunggu dimakan. Oke, tunggu kita teman kita strike. Kita akan pindah ke lubang tadi. Ini. Semoga aja ini enggak kapok bauin tadi. Biasanya kapok kalau sudah ditarik begitu. Kapok dia teman-teman kayaknya. Betul-betul besar bobonnya tadi. Sampai lepas. Ditarik kawan-kawan. Pancing teman kita strike. Langsung strike teman-teman. Itu lihat. Tarik kawan-kawan. Kita lihat. Dia strike kawan-kawan. Teman, dilepas teman-teman. Lepas kah? Lepas lagi. Habis. Ih, pintar kawan. Habis umpannya. Pintar kawan, bulunya kawan. Saya nyari umpan dulu. Teman saya menggunakan umpan keong ya. Kalau saya tetap menggunakan saya umpan cacing. Tapi sayang belut ini udah gak mau makan kayaknya. Kapok dia. Coba di situ aja, Bang. Hah? Di tempatku tadi tuh. Entar, entar lu. Nyata dapatnya itu tadi. Kita akan coba lubang ini teman-teman ya. Lubang yang strike teman saya tadi lepas juga. Sepertinya belutnya pintar di sini teman. Itu lubangnya. Hampir dimakan. Tinggal menunggu. Ih, dimakan dong. Disikat teman. Kita tunggu sampai betul-betul ditelan. Gak tahu ini babon atau bukan. Jelas belut ini. Oke teman-teman, kita akan coba tarik. Ada perlawanan. Berarti nyangkut. Ditelan berarti. Tapi enggak narik. Wah, nyangkut pancing saya ini. Enggak narik dia. Nyangkut di dalam. Nyangkut. Tuh. Ternyata banyak lubang, kawan-kawan. Oke, teman-teman. Dalam. Aduh,
Oke teman-teman, karena pancing saya nyangkut, jadi saya pakai pancing teman saya. Kita masukkan umpan, semoga langsung ditelep. Kita tunggu itu. Dimakan, dimakan. Sikat teman, sikat, sikat, sikat. Kawan-kawan, tarik kawan-kawan. Belum ada perlawanan. Jangan-jangan nyangkut juga kayak pancing itu tadi. Enggak lah. Narik tuh masih. Kena. Aduh. Aduh, lepas lagi kawan-kawan. Lepas apa patah? Habis. Umpan pintar kawan-kawan. Woi, kawatnya sampai begitu. Berarti babon ini. Monster nih, lihat. Woi, kawatnya hancur kawan. Lepas juga kawan-kawan. Kawan favorit bilangnya. Keong. Keong ini bukan keong sawah ya. Ini keong rumput hutan. Kita pecahkan kawan-kawan, ambil dalamnya kawan-kawan. Ternyata dia menggunakan umpan itu teman-teman. Tuh, sudah dipecahkan dan sudah dicantolkan umpan. Tinggal masuk lagi ya. Oke. Apapun kawan-kawan. Apapun kawan-kawan. Teman, kita coba lagi dengan umpan keong, apakah masih merespon? Ngencing-ngencing. Teman-teman, pancing teman kita di tengah situ ditarik lagi, padahal dikira nggak ada lubang. Tuh. Tuh. Padahal nggak ada lubang teman-teman di tengah situ. Oh, gila. Inspirasinya harus yakin teman-teman sekalinya mancing belut ini. Dia yakin bahwa di situ ada belut, dipancingin, ternyata benar. Kadang nggak ada lubang situ teman-teman, sumpah nggak ada lubang itu. Aku kelima, tarik mat, aku pegang kamera mat. Kena kawan. Wuih, dapat track kawan kita, hantermu. Monster kawan-kawan. Tuh, dapat ya. Modal yakin ternyata teman-teman. Angkat. Dia modal yakin dapat belut, akhirnya strike juga. Gila 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 gila. Dia yang strike teman-teman. Kok geli. Nah, ini strike kita malam ini teman-teman. Satu. Lumayan belutnya putih. Ini belut sawit teman-teman. Nah, ini dia. Kawan-kawan, saya yakin modal. Ini aku kira ada lubang loh situ itu. Yakin dia ada lubang. Ada umpan lagi. Diapain ini? Diapain? Goreng nanti. Oke, teman-teman. Pancing kita dimakan lagi. Ini kalian bisa lihat talinya ditarik. Lubangnya kecil teman-teman. Biar sampai ditarik nih. Jalan. Kencang sudah teman. Kencang, kencang. Kita tarik teman. Kita tarik. Ini kita tarik teman-teman. Ini kita tarik. Lepas.